Hai. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ni. Kita 2-3 hari ni kita banyak unboxing pasal benda makan ni kan. Tak ada benda nak buat kat rumah kan. So hari ni guys, apa eh? Kita nak cerita ni makan apa ni. Kita nak unboxing apa eh. Ada kotak warna coklat. Ada ni kita panggil apa? Mak beli dekat IKEA. Iklan IKEA sikit. Lepas tu beli barang dalam kotak ni dapat percuma susu ni. Ni apa guna susu ni? Nanti kita tengok. Kita unboxing dulu. Ni dari Gelly Obeard. Kita panggil dia Abang Jambang. Produk Abang Jambang. Dia ada dekat Instagram, dia ada dekat Facebook dan boleh WhatsApp dia. So nanti saya akan tulis dekat description lah. Kalau ada siapa-siapa yang berminat dengan barang daripada Gali Obeard ni, Gali Abang Jambang kita panggil dia kan. Okay. So guys, cantik kotak dia ikat ni, tapi tak tahu apa dalam ni. Nak tahu tak? Teruskan menonton . Alright. Okay, kita buka dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia punya ikat pun pakai tali guni. Punya cantik. Kita tengok dalam dia adakah menarik atau the bomb juga. Okay, kita tolak jauh-jauh. Ini tali kita tak boleh guna untuk dimakan. Boleh guna tempat lain. Kotak pun dah eksklusif. Dalam dia mesti lagi eksklusif. Susah pula nak buka ni. Gila baik. Memang ada gambar tu lah. Ada mata ke apa, warna merah, color-color, warna hijau semua ada. Ada storage instruction, ada warming instruction. Oh, dia bagi tahu juga . So guys, apa dia guys? Cookies guys, alah cookies je. Ada dalam satu kotak ni ada 5 jenis. Ni apa . Brownie from Room Lay. Ya, brownie from Room Lay. Lepas tu yang ni kita ada Choco Chipmunk Walnut. Oh, ada kacang walnut. Gambar aku cantik guys. Nak makan ni pun sayang ni. Yang ni apa nama dia? Pulau Pandan Salted Caramel. Pulau Pandan Salted Caramel. Ni ada perasa pandan lah ni. Yang ni apa pula ni? De Matcha. De Matcha Oreo. Smores. De Matcha. De Matcha punya . Okay. Last but not least, Red Kebaya Velvet. Oh, ada Red Kebaya lah. Macam kita film lah. Tak, dia punya alas dalam pun cantik. Kenalah dengan harga dia. Rasa dia kita boleh sentuh lagi. Nanti kita akan rasa agak talak lah, kanan garu sikit. Sedap. Okay. Ada cerita pasal milk industrialization. The history of coffee. Whatever lah. Kita masuk balik dalam ni. Dan kalau kita baca storage instruction dia, dia kata kena simpan dalam airtight container. Okay, kena yang kedap udara. Lepas tu boleh simpan 5 hari. Mungkin selepas dibuka lah ni. Lepas dibuka 5 hari dah kena habiskan. Okay, lepas tu kalau simpan dalam fridge, boleh simpan sehingga 10 hari. Kalau simpan dalam freezer, boleh simpan dalam 3 minggu. Maknanya kalau nak simpan lama, kena simpan dekat tempat letak ikan. Freezer yang sejuk. Okay. Lepas tu bila nak makan, dia kata kena warmingkan dia, kena panaskan dia. Nak panaskan ke? Tak apa, kita belasah je lah nanti kejap lagi. Dia kata guna microwave 5 minit je. 5 minit dengan kepanasan yang sederhana ataupun dipanaskan menggunakan oven atau toaster dalam 160 darjah Celsius dalam 5 minit juga. So ini daripada produk daripada Gali Obeard lah. Okay, cookies dia. Saya ini adalah pembelian saya yang kedua actually. Memang sedap, sebab tu saya ulang balik pembelian dengan beliau ni. Gali Obeard dia boleh hantar sampai ke rumah. Sekejap lagi saya akan tuliskan bila post ni, video ni saya akan tuliskan kat dalam description tu. So korang boleh order dengan dia, boleh WhatsApp dengan dia. Nombor telefon dia 013-341-1986. Boleh follow dia di IG, boleh follow dia di Facebook. Dia bukan ada produk ni je, bye. Dia ada lagi satu produk. Saya pun ada beli produk dia lagi satu tu.
Lada. Lada dia itu hari masak tempe dengan lada iris kan. Marvelous, bye. Memang marvelous. Saya beli dua tu hari, dah tinggal satu. Ha, ni nantilah kalau buat lagi apa-apa, kita boleh gunakan lah ni. Memang dia tanam sendiri. Dia punya tagline pun, from farm to fork. Ha, dari ladang ke garpu. Ha, dia punya gambar tu yang tak tahan tu. Gambar dia comel tu. Ha, kan? Gambar logo dia kan? Gally Obeard. So guys, boleh follow. Kita tolak tepi dulu benda ni. Sekarang ni macam mana kita nak makan ni. Dia cakap dengan saya, kalau nak makan tu hari, pertama, kita goncang dulu susu ni. Kemudian, kita tuang dalam Bismillahirrahmanirrahim. Susu tarik satu guys. Baik ni. Dengar bunyi? Kalau agak-agak ni boleh dengar bunyi lah. Pakai mic kat sini ni takkanlah tak boleh dengar kan. Okay, dah habis. Kita dah letak, boleh letak tepi. Ada lima. Ni kot. Ni macam. Ni, entahlah mana sedap eh. Kita try. Ni lah. Choco chip mang walnut. Okay. Kita cuba yang ni. Yang ni kita letak dulu depan. Okay. Cantik muka dia. Nak buka pun sayang ni. Nak panas saya ke? Rasa je lah. Tak payah panas-panas. Kita panaskan dalam perut aje. Kita tak boleh tahan lah ni tengok. Ada gam pula. Memang dia punya jaga kualiti baik guys. Ni mesti dia buat dengan penuh kasih sayang. Baik lah. Tengok pun dah terliur lah. Ada M&M's. Ada coklat, ada M&M's. Kita bau dia sikit. Wangi. Memang bau cookies lah. Ada walnut. Ni ada. Yelah, ada walnut. Ada bau walnut. Sedap saya. Kita pacarkan sikit separuh. Lembutnya. Kita makan macam tu dulu. Tak payah panas pun sedap. Kalau panaskan lagi lah. Tapi tak boleh tahan lah. Kita makan dulu. Baju sus kan? Sus. Amy sus. Sedap kan? Kita try lah yang dia cakap tu. Kena celup dalam susu kan? Kita celup dalam susu. Sedap kan? Dua tiga kali. Memang terbaik. Tu guys. Dia lima. Dia punya perasa. Dalam kotak ni dia bagi 5-5 perasa. Selain tu anda boleh dapatkan lada yang segar daripada ladang. Dia tanam di rumah dia sendiri agaknya. Boleh tanya dia dalam Facebook dia. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Bye. Assalamualaikum.